kita masih sebenarnya saya lebih cenderung lebih menyukai meneruskan yang ini ya. Cuma ini untuk pembesaran dahulu biar ini, karena ini terusan ini dengan batang sini, batang utama ini pangkalnya ini kurang seimbang ya. Kita biarkan dulu untuk pengelosannya. Nanti ya sebulan dua bulan lagi kita bisa memilih untuk gerak dasar ujungnya ya. Ini target kita untuk small ya, small aja. Ya, kurang lebih kita lebih menyukai yang kira-kira seginilah nanti targetnya. Selengan atau gimana? Ini baru setengah lengan paling ya. Oke. Oke teman-teman, saya rasa video kali ini hanya sekedar sharing berbagi kita. Video sederhana ini hanya sekedar mudah-mudahan sedikit banyak untuk menambah wawasan teman-teman pemula semuanya ya. Saya rasa video sederhana kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekedar tips bagi, selalu kita tanamkan tips dari kami, dimana gerak dasar batang utama ini jangan kita potong dahulu untuk pembesarannya, karena tarikan-tarikan tunas-tunas baru ini yang akan mendorong pertumbuhan cabang ini akan lebih cepat ya, untuk mencapai keseimbangannya. Oke teman-teman, video kali ini kita rasa cukupkan dahulu. Saya mohon maaf karena ini bentuknya juga masih sangat kurang, gimana ya, kurang luas mungkin ya menurut teman-teman ya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Akhirul kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.